Halo guys, ketemu lagi dengan Azad Kaligo Channel ya guys. Kali ini guys, saya nggak bikin Lego atau apa ya guys. Saya cuma mau unboxing doang. Ini guys. Ini. Pistol guys. Udah kelihatan banget dari bentuknya. Yaudah guys, kita langsung buka. Gampang guys. Dari sini dulu. Saya buang dulu plastiknya. Nah, jadi coba ini. Dan, oke, mulai guys. 1, 2, 3. Kita buka dari ininya dulu. Dari sini aja. Lupa. Taruh dulu. Tempat dulu. Yang ini tempat dulu. Tuh. Tempat dulu. Dan kita akan membuka pistolnya. Kita buka dari ininya. Ini kita langsung tembus. Ini kita lewat ini. Sulit bukannya guys. Kesulitan. Wow. Tempatnya. Keren guys. Kita kan pasang di ujungnya, saya pasang dulu. Keras sekali. Dan kita masukkan ininya. Dan ini tokalnya. Kita akan menemukan tokalnya. Keras. Labar guys. Guys, bisa tau kan ini keras nih. Yang kita tembak. Nah, cara keluarinnya. Ini keluarinnya. Ini bukan kayak ini, tapi pedalatnya ini pedal. Nah, ini tangan saya taruh tas. Taruh isinya simpel banget, guys. Nah, kalian tuh kalau nggak mau dibagi sini tuh gini. Perlu bang, geser. Lihat nih guysnya. Taruh. Namanya ada guys. 6 aja. Oke. Saya akan tutup lagi dan bilang blur saya. Oke guys, goyang. saya lupa guys. Pak kita keluarkan dulu. Nah, saya lupa masukkan pelurunya. Oke, kita masukkan pelurunya. Jadi itu guys, ke bawah ini kan ada kayak gini, kayak kegeser-geser. Nih guys, nih lihat nih. Kesini-kesininya. Nah, jadi ini belokin. Ini kan ada lubang. Ini. Saya biasanya pakai peluru satu. Lalu tarik, dipencet. Nah, kita tuju guys, dan yang kita langsung aja menembak ke sasaran, oke? Mulai. Oke guys, kita lanjut. Sebelum kita menembak, kita harus pakai kacamata guys. Saya nggak berani, takutnya mantul guys. Ini senjata ini nih berbahaya guys. Senjata ini berbahaya. Kita tokal dulu. Tokal dimulai. Tiga, satu. Mantul. Coba. Oke guys, ini nih. Nopel guys. Kenceng banget. Bukan betul guys. Jangan dipakai umur apa anak kecil nggak boleh apa pegang senjata berumur 14 tahun. Anak lihat sendiri. Melewat berbahaya kali ini guys. Jangan coba-coba ya guys buat anak kecil umur. Jadi guys, sekian video hari ini guys. Semoga bermanfaat guys. See you.